Ya Kang, kan ini nanti katanya mau bakal ada koreo nih ya Kang ya. Nah ini gimana nih Kang persiapannya sekarang? Persiapannya mungkin sudah 100%, tapi tinggal pemasangan aja ke tribun. Nampak tinggal pemasangan Ya, saja ya? karena koreo yang kami siapkan dari tim kreatif, koreo yang tertunda dengan partai sebelumnya. Partai sebelumnya yang Ya, kemarin kajuruhan, sebelum kajuruhan. ada sebelum terjadi kanjuruhan, kita tuh udah pemasangan, udah 100% tiap siap tampil, tapi ada satu hal yang tidak diinginkan terkait ke kanjuruhan. Jadi kita cuman melanjutkan yang tertunda. Nah, Kang, untuk koreonya ini tuh apa sih, Kang? Apakah banner besar atau bagaimana, Kang? Ya, ada banner besar dan koreo kertas hampir full tribun timur. Full tribun. Dengan ya mungkin tema support ke tim Persib aja, nggak ada bentuk provokasi atau yang aneh-aneh, karena lebih penting kita membangkitkan tim Persib dengan supporter di tribun untuk Persib yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, berarti bannernya tuh yang mana nih, Kang? Ya ini semua yang anak-anak di atas lagi pemasangan. Yang di sini ya. Ini ukurannya berapa nih Kang untuk koreonya ini sendiri? Yang banner? Yang banner hampir 50 meter lebih. 50 meter 50 lebih. Lebih. Dan banner besarnya lumayan lah. Lumayan ya. Berarti untuk punten nih Kang, untuk budgetnya sendiri itu bagaimana nih Kang? Apakah patungan atau bagaimana? Kebetulan budget ini saya membuka open PO merchandise dan hasilnya pun dilokasikan ke koreo. Gitu. Dan ada yang ya nyumbang sedikit-sedikit anak-anak mungkin. Nah, jadi ada yang patungan juga donasi ya, jatuhnya. Ya, betul. Oh, ya. Ini Kang, berarti sekarang tuh tinggal satu titik tengah pemasangan saja ya. Ini ya. Targetnya itu sampai kapan nih pemasangannya? Sebetulnya kita tuh mepet, sekarang tuh biasanya hamin 3 atau hamin 4 kita udah mulai pemasangan, tapi dengan kemarin-kemarin ada kendala dengan izin dan lain-lain dari ada satu pihak, kita tidak bisa, tadinya kita tidak bisa menampilkan koreo, tapi atas penjelasan saya ke pihak keamanan, ke pihak pengelola, ke pihak Persib, ini koreo bentuk support, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Gitu. Baru hari ini kita mendapatkan izin pemasangan. Jadi hamin satu kita sekarang pasti begadang full. Begadang full. Wah. Nih Kang, untuk yang tadi apa? Tadi saya selain banner tuh? Ada koreo kertas. Koreo kertas. Nah, itu koreo kertasnya itu bisa dikasih tahu nih gambaran sedikit apa nih? Ya, koreo kertas melambangkan tim kita, tim Persib Bandung aja gitu. Apakah ada gambar-gambarnya gitu? Ya, lihat aja besok. Lihat aja besok ya. Ini Kang, harapannya nih atau pesannya buat teman-teman bobotoh yang nantinya datang ke sini apa nih Kang? Ya, harapannya tentu pertandingan berjalan kondusif, tidak ada hal yang tidak diinginkan untuk kelanjutan sepak bola di Indonesia juga. Dan tim Persibnya mendapatkan 3 poin untuk mengejar posisi 1. Iya, amin nih Kang. Akang atur nuhun pisan nih Akang. Nih Kang, aku boleh rekam-rekam nih? Boleh. Boleh. Belum di rekam. Boleh. Amin, kapan kan emang? Ini kisi-kisinya belum dibuka banget. Ya, nah ini sudah.